Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Slamet Arpon Arek Ponorogo. Oke, kali ini saya membagikan bagaimana cara membuat batako yang praktis, ekonomis, dan singkat pastinya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari saya. Oke, lanjut. Nah, inilah adonan batako yang mau dicetak. Saya mau tanya sama masnya dulu ini. Nah, ini ukurannya berapa, mas? Pasirnya sama semennya? 4-1. Di pasirnya 4 apa itu? 4 tolak. Oh iya, pasirnya 4 tolak, semen 1 sak. Semen yang ukuran 40 kilo. Nah, ini caranya diaduk. Diaduk pasir sama semennya keringan. Nah, habis itu dikasih air, diaduk seperti ini jadinya. Nah, dan hasilnya cetakannya seperti ini. Mantap. Mantap. Nah, saya akan membagikan bagaimana tutorial membuat batako. Masukkan, jangan lupa di sogok-sogok. Habis itu kita ini, nah, kasih lagi. Kasih full ya. Ini dikasih full. Nah, kalau sudah full, kita pukul. Nah, pukulnya ini pakai besi. Ini keras besinya. Oke, sudah halus. Lalu kita taruh ke sana. Dan biar nggak makan tempat, ini kita taruh mepet. Nah, soalnya tempatnya ini agak sempit, kita taruh mepet macam ini. Nah, kita atur lagi mepet. Nah, ini kita tinggal tarik. Nah, ini hasilnya mantap loh. Jangan lupa kita lap dulu ini biar nanti hasilnya lebih bagus lagi. Oke, teman, seperti inilah tadi hasilnya. Oh, mantap. Nah, ini tuh, ini teman saya jamu kita. Ini hasilnya yang buat batako. Nah, seperti ini tutorialnya. Nah, lalu dipukul-pukul. Saya pukulnya ini pakai besi yang keras supaya dia padat. Nah, cara wong Jawa padat. Nah, macam ini. Hasilnya juga lebih halus, lebih kuat pastinya. Nah, kalau dari bahannya, ini membuat pasir slab. Slab pasir, yaitu pasir dari batu yang dislab. Jadi hasilnya lebih bagus. Pasirnya macam ini. Nah, ini pasir slab. Pasirnya macam ini. Ini pasir slab, bukan pasir dari tambang atau pasir dari
kali bukan, ini pasir slab. Dan hasilnya pun kayak begini, memuaskan sekali. Keras, kuat. Ya, itu aja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau bikin batako, ya begitulah tadi tutorial cara membuat batako yang sangat cepat, singkat, dan bagus pastinya hasilnya. Dan jika Anda berminat mau beli batako, mau bangun rumah, mau bikin pagar, silahkan aja komen di bawah. Oret-oret. Nah, ini yang bikin tetangga saya sendiri. Ini bosnya Bapak Wiji. Bosnya wedi lho rata video. Itu aja dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya Slamet Arpon arek Ponorogo. Salam sukses, salam paseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.